Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke YouTube channel saya, Kaswadi Samsudin. Okay guys, untuk video petang ni, video simple pada saya nak berkongsi kepada rakan-rakan yang nak pakai sidebox saya ni, okay, cara nak buka sidebox lah. So ni saya punya rupa sidebox. Sidebox saya ni manual pakai skru, okay. Ada 4 biji skru ni, 2 biji atas, 2 biji bawah. So ni agak leceh sikit lah nak buka dia, kita kena buka 4 biji skru untuk tanggalkan sidebox. Melainkan yang satu lagi model tu, dia boleh buka terus lah macam GB. Ada satu button kat sini, tekan, dia buka. Okay, cara nak buka dia, senang je. Okay, ni klik, tarik. Okay, ada dua. Kita buka satu. Kunci, pusingkan. Rajam, ini tak terbuka. Okay, ni dalam dia. So biasa saya bawa belah kiri saya ni, biasa saya punya baju hujan lah. Okay, so ni dia punya getah lah, tak bagi kita punya orang jatuh. Okay, dalam ni ada 4 biji lah. So saya pakai 4 biji skru je, pun dah kuat. Kali-kali lubang dia ada satu bulatan ni ada 4. Kalau 4 kali 4 ada 16 biji skru. Terlalu banyak saya rasa. Jadi leceh buka pasang banyak-banyak skru. Saya gunakan 4 biji je. So kita perlukan guna sepanah. Sini saya akan pakai T-spanar 10. Okay, T-spanar 10. Dan juga untuk tahan ke dalam ni, satu lagi saya pakai ring spanar 10. Okay, jom buka. Ok guys, so ni dah hasil dia selepas kita buka sidebox lah. So benda senang je, tak susah mana pun, cuma leceh sikit kita nak kena buka pasang, melibatkan buka pasang skru lah, itu je. Yang lain tak ada masalah sangat. Sebab saya buka ni, so esok, bukan esok, Jumaat ni ada event dekat Subang Jaya. So kalau nak bawa motor ni hari bekerja, memang kena buka sidebox lah. Kalau tak buka sidebox, agak sukar untuk nak mencilok waktu jam lah, waktu jalan ke puncak. Jadi nak tak nak, memang kena buka sidebox juga. Okay, so itu ya setakat ni video ringkas cara buka sidebox untuk Labrio Moto RT3. Okay, terima kasih menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.